Berdiri yusin video re. Sangat tas deh. Berhadapan dengan lawannya yaitu Mandala Putra yang datangnya dari kota Padang. Lebar Malaysia sudah mengikuti penyelenggara pertama pertandingan sudah dimulai di menit awal pertandingan pun ada dalam hari ini. Satu contoh yang cukup baik yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Sehingga dapat menggagalkan serangan yang dilakukan oleh F17. Kali ini penyerangan akan dilakukan oleh tim Mandala Putra. Kali ini penjaga kembali dilakukan oleh tim rumah F17. Mandala Putra mencoba kembali untuk melakukan serangan. 1-2-4 personil mencoba bekerja sama untuk membongkar peta pertahanan dilakukan oleh F17. Kali ini lepas sudah satu personil mempunyai 10 dari Mandala Putra. Lagi-lagi kembali jalan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra sehingga terjadi tukar ganda kembali yang akan dilakukan oleh tim Mandala Putra. Kali ini tukar rumah F17 mencoba kembali untuk melancarkan serangan. Sama sih juga pun kita punya kembali dua personil juga masuk lintasan yang pertama. Lepas sudah saudara Aldi ada Halim di sana. Kali ini ada Hari Simanjunta udara sih lepas. Baik sekali kali ini ada Wakil ada Huri Lucah yang mencoba kembali. Masih mencoba. Ada Ferry di sana masih mencoba kali ini. Lengkap langsung ke belakang sana. Lagi-lagi kembali ke kali saya dilakukan oleh tim tuan rumah F17. Dia tukar kita kembali yang kami lakukan oleh tim tuan rumah kali ini. Tim Mandala Putra mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Kembali lagi sama si sudah bunyikan tweetnya. Kita lanjut kembali kalinya pertandingan kali ini 1-2-4 personal kembali mencoba. Lepas sudah satu personal ke belakang sana. Masih Mandala Putra kembali mencoba. Apakah mampu kali ini? Kembali lagi terlepas dua personal ke belakang sana. Sudah terjadi dua les di belakang sana. Satu lawan satu kembali terjadi. Dua personal mencoba untuk membuka kuncian. Namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi kembali masih mencoba. Apakah mampu kali ini? Kembali lagi terlepas. Namun apa yang terjadi? Masih lagi-lagi tukar rumah. Hampir saja satu gebrakan dilakukan oleh tim Mandala Putra. Satu personil kali ini lagi-lagi masih mencoba. Satu personil sudah berada di ujung depan. Apakah mampu tim Mandala ini mencetak angka pertama di pertandingan bola babak yang pertama kali ini? Masih mencoba kembali. Dua personil di sana baru saya untuk membuka kuncian lapangnya. Apakah mampu Mandala Putra? Sementara satu personil sudah berada di depan. Cukup kelihatan kali ini. Masih Mandala Putra mencoba. Lepas kembali satu personil. Cukup berbahaya kali ini, lagi-lagi kembali pasti mencoba. Cukup berbahaya kali ini, lagi-lagi tim Mandala Putra. Cukup baik kali ini, satu personel dapat meloloskan diri ke depan sana sehingga ada pemberian untuk pertahanan F17 di menit awal pertandingan final kali ini. Hingga terbukalah satu angka kali ini 1-0 bagi tuan rumah unggul sementara tuan rumah Mandala Putra. Ya masih Mandala Putra kembali menguasai pertandingan kali ini. Lagi-lagi kembali mencoba tim Mandala Putra. Namun apa yang terjadi kali ini kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh tim Mandala Putra kali ini. Ya tukar coba kembali yang dilakukan oleh tim Mandala Putra kali ini tuan rumah F17. Mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Apakah mampu kali ini? Lepas sudah satu personil saudara Aldi di sana. Masih mencoba kembali ada Nuri Lucayo di sana. Mencoba lepas ada Wakil. Lagi-lagi ada Kalim di sana berhasil meloloskan diri. 1-3-4 personil sudah lepas. Apakah mampu kali ini? Balasan dari tuan rumah Aldi juga sih membongkar kali ini. Masih mencoba. Apakah mampu kali ini? Lepas. Cukup baik sekali kerjasama yang dilakukan oleh tuan rumah Aldi 17 masih mencoba. Di belakang sana sudah terlepas saudara satu personil ada Halim di sana. Apakah mampu kali ini masih mencoba? F17 dapat membongkar kembali batang pertahanan dari tim Mandala Putra sehingga skor diimbang 1-1 di pertandingan bola yang pertama. Masih F17 kembali memasuki pertandingan kali ini. Apakah mampu kali ini tuan rumah F17 lepas landas 1-2-3 personil sekaligus dapat meloloskan diri. Ada kami di sana, ada Albi, ada Hari Semanduta di sana, masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini lepas Nurul Cahyo lagi-lagi? Masih mau? Sayang di sana kali ini. Masih gagal di sana, tidak dilakukan oleh tim rumah
19. Sehingga tukar gagal kembali dilakukan oleh Bintang Rima kali ini. Masih Mandala Putra masih mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Dua pasangan sudah berada di lintasan yang ketiga. Mampukah kembali tim Mandala Putra? Masih mencoba membentar lihat pasangan deras baik sekali. Satu pasangan berhasil meloloskan diri. Ya pasti tim Mandala Putra mencoba. Angkat kaki kembali beberapa bulan bukan oleh tim Mandala Putra. Masih Mandala Putra mencoba. Cukup berhati-hati nampaknya tim Mandala Putra kali ini. Angkat kaki kembali beberapa bulan bukan. Mampukah gerak tubuh yang dilakukan oleh tim Mandala Putra? Dapat menghukum kali ini. Kembali mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Putar gagal kembali dilakukan oleh tim Mandala Putra. Yang kali ini tim Rumah F17 mencoba kembali melancarkan serangannya. Kembali masih sudah bunyikan tingginya 1-2 personil mencoba. Lepas sudah 1-2-3-4 personil kali ini cukup berbahaya. Namun cukup baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh tim Mandala. Nampaknya kali ini ada Haru Simanjuntak mencoba bekerja sama ada Wati lepas. Namun lagi-lagi masih belum akurat jagalan yang dilakukan nampaknya. Berdiri sebab jangan begitu saja. Kali ini masih mencoba kembali ada Kairi di sana masih lepas sudah. Namun sayang Aldi kakinya menginjak lengkap akhir hingga gagal usaha yang dilakukan oleh tim Tuan Rumah kali ini. Ya kali ini tukar ganda kembali dilakukan oleh Bintang Rima. Kali ini Mandala Putra mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Lakukan 4 personel ini kembali bekerja sama. Baik sekali lepas sudah 1 personel dari tim Mandala Putra. Masih Mandala Putra kembali mencoba. Angkat kaki kembali kembali dilakukan oleh tim Mandala. Lepas kembali mengapung semua dari Mandala Putra. Masih mencoba membiarkan begitu saja 1 personel bergerak sana. Lengkaplah sudah 1 lawan 1 bergerak sana kembali terjadi. Apakah waktu 2 personel ini membutuhkan kuncian? Lepas landas 2 personel berhasil lolos ke belakang sana. Cukup baik sekali gerakan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Sehingga terjadilah serangan balik kali ini. Masih tim Mandala Putra mencoba. Angkat kaki kembali ke mereka dilakukan oleh tim Mandala Putra kali ini. Ya, mampukah kembali kerjasama yang dilakukan oleh tim Mandala Putra ini dapat membuahkan hasil. Kali ini 2 personel sudah berada di lintasan yang ketiga. 4 personel mencoba bekerja sama. Apakah mampu kali ini tim Mandala Putra membentar? Lagi-lagi gagal usaha yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Nurul Wijaya kembali mematahkan serangan yang dilancarkan oleh tim Mandala Putra. Kali ini tukar ganda kembali dilakukan oleh tim Mandala. Kali ini F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kalinya. Mampukah kembali lepas sudah 1 personil Nurul Wijaya. Ada Colin di sana masih mencoba Aldi bekerja sama dengan Wakil. Apakah mampu kali ini F17 berhasil membongkar atau melintasi pengawalan yang dilakukan. Kembali lagi terlepas 2 personil ke belakang sana. Masih tentang F17 terlepas kembali berangkat masih mencoba lagi-lagi 2 personil berusaha untuk membuka kuncian. Sekali kerjasama yang dilakukan oleh 17 masih mencoba. Namun apa yang terjadi kali ini masih 17 kembali lepas. Cukup berbahaya berhamburan ke belakang sana. Lagi-lagi masih timpan rumah F17 mencoba kembali untuk membongkar. Lepas landas ke belakang sana. Masih timpan rumah F17 kembali bekerjasama di belakang sana untuk membongkar. Lagi-lagi terlepas sudah 2 personel ke belakang sana. Lagi-lagi serangan balik kembali terjadi di tuan rumah. F17 masih mencoba kembali untuk membongkar atau melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Nurul Wijaya kembali mencoba. Apakah mampu kali ini F17 ini? Lagi-lagi hampir saja. Namun lagi bebas pertahanan dari Mandala Putra. Nurul Wijaya berhasil mencetak angka kedua di pertandingan di laga yang pertama. Skor menjadi 2-1. Unggul sementara tim Tuan Rumah 17 atas serangan Mandala Putra. Lepas kembali lagi-lagi namun masih gagal usaha yang dilakukan oleh tim Tuan Rumah kali ini. Sehingga terciptalah tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh F17. Ya kali ini Mandala Putra mencoba kembali mengusir serangan kali ini. Mampukah kembali kita membuka malam hari ini. Bekerja sama dengan baik tim Mandala Putra mencoba kembali
Pergerakan dilakukan oleh tim Mandala Putra, masih mencoba angkat kaki kembali. Pergerakan dilakukan, apakah mampu tiga personil kali ini dapat membongkar benteng pertahanan tengah yang dilakukan oleh F17. Atas pembukaan dari tengah, saudara Wadi, dari F17 masih mencoba menghadang, namun lepas sudah satu personil. Kali ini masih Mandala Putra mencoba kembali untuk mengocok, namun lagi-lagi terlepas dua personil. Kali ini dari tim Mandala Putra dapat meloloskan diri, cukup berbahaya serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Tujuh. Ya, masih Mandala Putra, dua personil mencoba untuk membuka kuncian. Kali ini lagi-lagi masih mencoba dua personil di pasang yang ketiga. Lagi-lagi kembali gagal usaha yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Hingga tukar jaga kembali akan dilakukan oleh tim Mandala Putra. Ya, kali ini tim rumah F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kalinya. Wasit tidak menggunakan kulitnya kembali. Dua gerak cukup kembali dilakukan, lepas kembali satu dua personel dari F17. Ada Tumi di sana, ada Konon, masih mencoba saudara Ferry. Kali ini bekerja sama Aldi, ada Wadi di sana. Masih mencoba kali ini F17, apakah mampu kali ini F17 ini membongkar, namun lepas kembali saudara Aldi, ada Nurul Wicahya. Lagi-lagi masih mencoba F17, berusaha membobol kembali benteng pertahanan yang dilakukan. Hampir saja kali ini dua personel berusaha untuk membuka kuncian. Lepas kembali saudara Hari di sana, masih mencoba. Lagi-lagi Nurul Wicahya, lepas ke belakang sana, ada Wakil. Hampir saja. Saudara Wati kali ini gagal kembali tapi keluar lapangan saudara Wati. Ya, lagi-lagi tukar jaga dilakukan oleh tim Tandrima F17. Kali ini Mandala Putra mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Wasit juga punya punya kembali bagi pertandingan kali ini, pertandingan bulan babak yang pertama. Wasit Mandala Putra kembali mencoba. Lepas sudah dua personel sekaligus dapat meloloskan diri dari pengalaman satu ke dalam setengah dari F17. Masih mencoba lepas kembali satu personel ke belakang sana. Entahlah sudah di belakang sana tiga personel, satu lawan satu kembali terjadi. Kali ini masih mencoba, hampir saja kali ini masih mencoba. Dua personel untuk membuka kuncian dari Atung Putra Mandala. Kali ini lagi-lagi mencoba, apakah mampu dua personel ini membuka kuncian? Hampir saja, namun masih tertahan kali ini. Lagi-lagi kembali Nurul Wicahya menggagalkan eksekusi yang dilakukan oleh tim Mandala. Sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh Mandala Putra. Ayo pilih. Ya, Paulo ini bukan terima F17 mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Angkat kaki kembali keberatan dilakukan. Lagi-lagi terlepas kembali 2-3 personel ke belakang sana. Masih mencoba kembali tukar terima F17. Berusaha kembali untuk membongkar, apakah mampu angkat personel yang tersisa. Ya, tersisa saudara Hari di sana ke belakang. Mampu dan kembali ke arah saudara F17. Kalau di sana mencoba, dengan fisik kembali terjadi. Mampukah kembali F17 ini membongkar, mampukah dua personel ini membuka kuncian. Lagi-lagi lepas Nurul Wicahya ke belakang sana. Masih saudara Aldi kali ini. Lepas landas kali ini, baik sekali gerak kedua dilakukan. Hingga dapat meloloskan seorang Aldi. Lagi-lagi masih mencoba kembali, serangan balik dilakukan. Kali ini lepas sudah sejarah ke belakang sana, saudara Wakil. Masih mencoba, lagi-lagi masih mencoba kembali F17. Berusaha kembali, ada yang mengolah-olah masih Aki bro. Dari lupar saya akan menangis bapak peren kena. F17 kembali mencoba angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan oleh F17. Masih mencoba kembali angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan, apakah mampu kembali tuan rumah ini membongkar. Namun lagi-lagi kembali gagal usaha yang dilakukan oleh tuan rumah kali ini. Sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh F17.
Kawan. Dia kali ini Mandala Putra mencoba kembali menyusul serangan kali ini pertandingan bola babak yang pertama masih mencoba kembali lima personel mencoba bekerja sama untuk bertahan. Namun apa yang terjadi kali ini? Nampaknya masih belum akurat jangan yang dilakukan oleh saudara Nuri sehingga saya masih membiarkan begitu saja lepas sudah satu personel ke belakang sana masih mencoba lepas sudah satu personel kali ini. Lagi-lagi masih mencoba kembali satu persatu personil dari Mandala Putra dapat meloloskan diri. Tidak dua langsung terjadi terjadi di belakang sana. Mampukan kembali para laser dari Mandala Putra ini. Dua personil mencoba itu membuka kuncian nampaknya. Apakah mampu menunjukkan lagi bekerja sama saudara Wahyu? Ya kasih tim Mandala Putra kembali mencoba bercitra kembali angkat kaki kembali beberapa dilakukan namun apa yang terjadi lagi-lagi kembali gagal usaha yang dilakukan oleh tim Mandala juga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh tim Mandala Putra kali ini tukar rumah F17 mencoba kembali untuk melaporkan serangannya mampukah kali ini tukar rumah F17 melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh Mandala Putra. Lepas sudah satu dua personel ada Nurunica yang di sana, ada Hari Simanjuta, ada Albi di sana masih mencoba kembali, lagi-lagi kembali terlepas, baik sekali, hampir saja berhambur. Tangan tadi kembali terjadi keberatan sana, tiga rumah F17 mencoba kembali untuk membongkar. Dengan pertahanan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra lepas. Kembali satu personel dapat meloloskan diri ke belakang sana saudara Tunggu kali ini serangan balik kembali datang bagi tim Mandala. Hampir saja. Apakah aku melihat? Lagi-lagi bukan rumah F17 gagal kembali saya dilakukan sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh tim tuan rumah kali ini. Mandala Putra mencoba kembali menyusun serangan kali ini. Mampukan kembali tim Mandala Putra ini membongkar atau melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Tuan Rumah F17 masih mencoba kali ini tim Mandala Putra berusaha melintas kembali namun apa yang terjadi kali ini masih tertahan nampaknya masih tim Mandala Putra namun sayang bisa kembali gagal usaha yang dilakukan efektifnya ya, lagi-lagi di depan rumah F17 mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Mampukah kembali di depan rumah ini lepas sudah satu personel seorang Hari. Lagi-lagi gagal usaha yang dilakukan oleh di depan rumah sehingga tukar jaga kembali yang dilakukan oleh F17 kali ini tim Mandala Putra mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kalinya. Lalu pertandingan bola babak yang pertama masih tetap skor 3-1 keunggulan dari tim tuan rumah F17 atas lawannya Mandala Putra. Masih Mandala Putra terlepas sudah satu persen dari tim Mandala Putra. Ya masih Mandala Putra mencoba angkat kaki kembali beberapa dilakukan oleh tim Mandala Putra. Apakah mampu kali ini tim Mandala Putra? Lagi-lagi lepas sudah satu personel tim Mandala Putra. Dibiarkan begitu saja kali ini masih mencoba dua personel untuk membuka kuncian tim Mandala Putra. Kali ini masih mencoba kembali Nurul Wijayo menghadapi dua personel sekaligus. Apakah mampu kali ini? Namun lagi-lagi kembali gagal usaha yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Lagi-lagi Nurul Wijayo yang mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Mandala. Kembali dilakukan oleh tim Mandala Putra. Tim rumah F17 mencoba kembali. Angkat kaki kembali gerakan dilakukan. Ada lagi di sana ada Ferry kembali lepas ke dalam Ferry. Kali ini mencoba Aldi. Ada tim di depan di sana. Kali ini bekerja sama Colin lepas kembali satu personel masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini tim rumah F17 mencoba melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan. Kembali lagi terlepas sudah satu personel kali ini. Masih mencoba kembali apakah mampu kali ini lagi-lagi mampukan kembali 4 personel bekerja sama lepas kembali 1 personel ke belakang sana terciptalah duel lesbian kembali terjadi apakah mampu kembali para lesbian dari F17 ini membongkar atau melintas pengawalan lepas saudara Albi di sana lagi-lagi ada tim di belakang sana ada Colin masih mencoba kembali serangan balik yang dilakukan namun apa yang terjadi kali ini lagi-lagi masih
mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kalinya. Ia melakukan kembali kerjasama yang dilakukan. Lagi-lagi apa yang terjadi di belakang sana? 5 menit waktu tersisa di pertandingan bola pertama kali ini. Sementara kita mencoba diberikan kembali ke dalam bola pertama kali ini. Ada penutasi pengawalan yang dilakukan. Terlepas sudah satu pasang dari kebenaran sana. Masih mendalam putra untuk namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi masih mencoba kembali tim Mandala Putra. Apakah mampu kali ini? Boleh kembali terjadi di belakang sana. Masih tim Mandala Putra mencoba. Lagi-lagi dua pasang bersama. Namun apa yang terjadi kali ini? Terlepas sudah cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi tim Mandala Putra di belakang sana mencoba berhamburan kembali. Cukup baik sekali serangan demi serangan yang dilakukan. Namun apa yang terjadi kali ini? Ya, masih Mandala Putra kembali mencoba. Masih lagi-lagi apakah mampu? Mampukah kembali? Lagi-lagi masih tim Mandala Putra kembali mencoba. Satu peluang bagi tim Mandala Putra. Apakah mampu kali ini tim Mandala Putra mencetak angka kembali di pertandingan Al-Ababa yang pertama? Sementara ini masih tertinggal 3 angka 2 angka tentunya. 3-1 skor sementara kali ini masih tim Mandala Putra. Cukup baik sekali kerjasama yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Dalam tapi pasti kali ini masih tim Mandala Putra kembali mencetak. Empat personel kembali bekerja sama lepas sudah. Satu personel kali ini sudah berada di ujung tempat. Lalu ini apakah mampu adalah sahabat tanah di Mandala. Akhirnya kali ini di Mandala Putra dapat berbeda untuk karena dari kita rumah F-17. Hingga sebuah bertambah menjadi 3-2. Masih untuk sementara tumpuan rumah F-17. Atas lawannya yaitu Mandala Putra cukup bersemangatnya bagi yaitu Mandala Putra ini. Masih tim Mandala Putra kembali memasuki pertandingan kali ini. Di pertandingan bulan Mandala yang pertama di sisa waktu yang ada. Masih mencoba kembali lepas kembali dua pasangan dari tim Mandala Putra. Masih Mandala Putra kembali mencoba kali ini. Ya kali ini lengkaplah sudah. Satu lawan satu kembali terjadi di belakang sana. Kembali lagi dua lesbos terjadi kali ini tim Mandala Putra mencoba. Namun apa yang terjadi kali ini? Gagal kembali yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Sudah tinggal gagal kembali yang dilakukan oleh tim Mandala kali ini. Ya kali ini tim Mandala Putra 17. Kembali mencoba melakukan serangan yang di sisa waktu yang ada. Lepas sudah satu personil saudara Alvo di sana. Masih mencoba kembali. Ada hari di sana bekerja sama Colin. Masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini F-17 ini membongkar atau melintas pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Mandala Putra. Kembali lagi lepas dua personil kali ini ada Halim di sana. Masih mencoba namun apa yang terjadi kali ini? Masih mencoba namun apa yang terjadi? Lagi-lagi apakah mampu kali ini tim dan rumah F-17 ini membongkar. Lagi-lagi lepas sudah ke belakang sana. Ya. Satu personil berhasil meloloskan diri kali ini. Lagi-lagi masih mencoba. Lepas sudah. Satu personil ke belakang sana. Cukup baik sekali berarti yang dilakukan oleh tim Tan Rumah F-17. Apakah mampu kali ini serangan balik yang dilakukan oleh tim Tan Rumah F-17 ini dapat membuahkan hasil kali ini? Lagi-lagi masih mencoba saudara Hari di sana. Ada Aldi di belakang sana masih mencoba. Ada Tuhu. Ada Nuhu Cahyo. Mencoba bekerja sama satu dua pasangan kali ini. Kali ini tim Mandala Putra ini menghadap. Namun lagi-lagi terlepas sudah. Cukup berbahaya kali ini masih di dalam rumah F-17. Kembali berusaha. Lagi-lagi kerja sama. Dua pasangan dari tim F-17 ada Hari di sana. Bekerja sama saudara Tunu. Apakah mampu melintas atau membongkar benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Mandala? Lagi-lagi lepas sudah satu personil saudara. Ada Halim di sana, ada Hari Simanjuta. Cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Membuka dua personil kali ini. F-17 mencoba. Apakah mampu kali ini di sisa waktu yang ada? Lagi-lagi kita saksikan kembali empat personil yang sudah berada di depan. Apakah mampu kerjasama kali ini? Lagi-lagi masih mencoba F-17. Apakah bisa dengan apa yang terjadi?
Sementara putra Rumah 17 atas lawannya Mandala Putra di sisa waktu yang ada, wasit sudah bunyi kartu tanda. Ada kali ini, dengan seperti